namanya Betake, nah, pokoknya early access lah ya. Jadi gue bisa main League of Legends ya, yang mobile. Dan gue rasa gak beda jauh sama game sebelah ya. Cuma emang ada sedikit perbedaan sih di gameplaynya ya. Dan gue sekarang main di PC atau di emulator. Dan bisa rata kanan tentunya. Di HP juga bisa sih ya. Cuma gue gak betah main game HP ya. Soalnya di jempol terasa hangat ya. Lalu kau berubah ya, anget dikit udah gak kuat jempolnya ya. Oke, ini gue udah rata kanan semua dan terus rasanya kayak main game PC ya. 60 fps on, keren bro. Ya, gue udah lama gak main game MOBA sih ya. Kalau cuma main bisa, cuma kan kayak mekanismenya ya, kayak kalau gue dulu main di Dota ya, kayak menit 3 rotasi atau mungkin menit sekian harus apa rotasi ke jungle musuh ya kan, buat begal-begal ya. Nah itu gue nggak tahu kalau game mobile rotasinya tiap berapa menit, nggak tahu. Gue lulusan Dota. Kalau Dota biasanya mungkin menit kedua ngebuat ya kan, dan selang beberapa menit ngebuat narik krim. Kalau game apa ya gue nggak tahu. Dan untuk kelangsungan apa namanya konten ini gue juga nggak tahu, nanti tergantung view ya. Kalau kalian pengen konten ini terus di channel ini ya, tolong bantu share ya, bantu share. Kayak apa namanya? Ya bisa, apa? Ya gue bisa mainin juga. Masalahnya, kalau game game MOBA kayak gini, ya bisa ditinggal ngapa-ngapain ya, harus fokus. Gue pakai mastery ya, walaupun beban kayak mas. Ya ini mastery keren banget sih. Ya, ini kayak assassin, dia jungle ya kan. Oke, gue pakai PC apakah enak? Enak kalau kalian terbiasa ya. Cuma ya kalau kalian sering main game HP ya di HP aja lah ya. Tapi kalau di PC enaknya jempol gue gak panas ya, jempol aman dari tingkat kepanasan. Bang, HP lu aja yang kentang. Ya kalau kentang enggak sih ya. Gue pakai K20 Pro. Cuma ya tetap bagi orang yang sering main game PC gak enak pakai apa namanya gede-dikit volumenya. Pakai HP gak enak kalau udah terbiasa di PC ya. Terus beda bro rasanya main di PC sama HP. Oke, semoga gua gak beban-beban banget. Dan kalau kalian pengen mabar ya, komen aja di bawah ID-nya ya, nanti kita mabar pusren bareng ya. Ya serius, gue juga pengen main game MOBA sebenarnya ya. Gak sibuk daily ya kan. Gue bisa main ya pas kosong doang, pas pengen push rank ya. Cuma kalau gak ada penontonnya ya gak bisa gue lanjutin. Dan untuk game ini dia bisa ngebuat, dia bisa dewet. Dan beli item ya harus di toko, harus pulang dulu ya. Gak bisa lewat Gojek, gak bisa ya. Iya, kalau game sebelah kita lewat Gojek ya. Nah, jadi tinggal apa namanya? Ini langsung beli bisa. Kalau game ini nggak bisa. Retreat. Apa itu solo solo? Bro, gue ngutang bro. Tenang. Gue ngutang. Ya kan ya. Enak ya. 60 fps. Cuma kalau HP kalian memadai juga bisa kok 60 fps ya. Tambah kalian betah panasnya ya. Tetap apa namanya, walaupun sebagus-bagusnya HP kalian tetap terasa anget ya, karena mesinnya di HP itu masalahnya. Cari buff ya, gue juga gak tahu sih buff kayak gini harus ambil di menit berapa ya. Terus gue kalau masalah game HP emang awam ya. Kalau Dota, langsung apal ya, jungle menit berapa. Oke, mungkin ini agak sedikit membosankan ya beberapa menit ya. Paling nanti gua rotasi kalau ada ulti, enak soalnya ulti. Ini gua, kita ambil pasangin. No, jangan mati bro! Ya, salam! Gila, kelihatan jumpunya. Ada. Iya, gua lupa ya, harusnya ambil skill 2 buat meditasi. Aduh, maafkan aku kawan. Nah, ini buat ya. Kalau kalian pengen debuff, kalian ganti yang merah. Itu nanti buat debuff ya. Gila, gue kelihatan cukup banget ini. Sorry.
Ya, gue agak susah kalau seluruh konsep. Oke, pasang buat aja lah. Oh, salah. Gue malu-maluin ya. Nah, saya pasang buat ya. Jadi di minimap, ketahuan. Maafkan aku, kawan. Serius, cukup banget. Gue udah bisa beli item, nanti aja lah. Nah, ini harusnya diambil meditasinya. Gue lupa ya. Nah, meditasi ini bisa heal ya, jadi lumayan. Ya, nanti kalau emang gue serius main ya, paling nanti gue lihat tutorial orang-orang jago di YouTube ya. Terus gue gak paham game HP. Udah. Dan nunggu punya ulti ya, supaya lebih enak rotasinya. Punya ulti, punya sepatu. Enak buat ngecek. Ini yang jaga tengah mana ya? Nah, aku! Wah, ini kayaknya Filipina ini ya. Tanginamu ya. Udah lama gak denger Tanginamu. Oh, ada Om Slash ya. Sakit bro! Bro! Sih. Enak kan? Oke, kita balik ke hutan. Itu udah lifesteal ya? Oh, gak baca soalnya itemnya. Mohon maaf ya. Aku udah punya ulti, nice. Ini apa ini, merah sama bro, hajar bro. Ini atas keras ini. Killing spree. tidak ditarik ya. Dia punya narik padahal ya. Yaudah lah. Emang selamanya tidak sesuai harapan main game MOBA itu ya. Oh, ini teman gua aja, Bu. Atau ketemu buat mungkin. Ya, pokoknya enak sih main game ini. Dan sebenarnya semua game MOBA itu hampir sama ya. Kayak tiga cocoknya kalian. Gua dari dulu nunggu MOBA HP ya, apa MOBA HP sih? MOBA game anime gak pernah keluar ya. Padahal nunggu banget itu. Kayak ada karakter Sao, ada karakter Naruto ya kan, enak. Gak pernah keluar sampai sekarang. Ice stun. Ya, gua kalau rotasi-rotasi ya paling menit berapa gitu. Cuma ya gua enggak tahu sih apa mungkin game HP sama game PC beda ya buat rotasi-rotasi kayak gitu ya. Oh, emang harus ada yang rotasi buat bantu-bantu lain. Oke, gue udah ada ulti. Kejar bro. Ini tinggal sepatu doang sih buat kejar-kejar. Oke, kelihatan? Pakai bar. satu hit. Nah. Apa itu meditasi coba? Pulang bro, pulang, beli sepatu. Jalan lemot gak enak. Saya mau sepatu. Walaupun gak rekomendasi, tetap gua beli. Yang nambah damage. Ini gak damage sih. Sepatunya yang biasa tuh. Oh, udah beli. Oh, udah bisa. Kenapa gak dibeli langsung? Nah, gini kan lumayan jalannya ya. Ya, kalau keliling gak punya sepatu, mau jalan ya. Aduh, sabar.
ambil buff ya, kayak orang-orang biasanya ambil buff. Enggak tahu sih buff sebenarnya buat MM atau buat tukang rotasi ya, tuh enggak tahu. Pokoknya enggak ada yang ambil, gua ambil lah. Enggak mau, gila ini alat banget ini. Ini bro, mari kita kill. Oh, ada temennya. Danger, I will show you. Ah, gitu dong. Kita tarik ya. Gue meditasi. Ini curang banget ini, asal-asal tapi bisa meditasi. Nice. Blow. Ya lumayan lah ya, karena emang belum ranking ya, apa belum ranked. Kalau ranked nanti ketahuan cupunya nanti. Sisain dikit aja. Ya, biar dapat uangnya dikit kalau musuhnya ngehutan ya. Itu dulu triknya game 11 sih ya. Saya nggak tahu di sini diterapin apa dibunuh sampai mati apa hutannya ya. Kalau game sebelah tanya itu disisain krip yang paling murah apa duitnya, jadi nggak bisa farming. Apakah di sini ada monster buff? Ada. On my way. Ajar bro, ajar. Ajar bro. Aduh. Ada ini backupnya. Salah pencet. Emang lumayan susah sih pakai keyboard, cuma ya gue harus terbiasa. Kalau gak pakai keyboard, gak bisa rekor masalahnya. Nice. Kalau gue main di HP gak bisa pakai Elgato ya, nanti game gambarnya burik. Lari. Okay, pulang ambil item ya. Tetap. Kalian. Ya kalau enggak bawa item bagus, nanggung. Okay, musuhnya udah menyerah. Ya cuma gua okay sih dapat satu tim yang bagus ya. Iya. Emang okay ya game MOBA ya. Kalau kalian enggak bawa satu party susah buat nge-push ya. Makanya buat kalian yang main ya add gua lah. Gimana sih nge-addnya gua juga enggak tahu ya. Dan ya masalahnya kalau main di emulator ya apa namanya langsung nggak bisa pamer kill berapa kan, nggak bisa langsung selesai. Oke, mungkin itu aja video kali ini ya. Kalau kalian tetap pengen gua lanjut main game ini ya bantu share lah ya, paling nggak view-nya lumayan, nanti gua juga bisa bikin kontennya ya, soalnya kalau nggak jago nggak seru game ini. Terima kasih yang udah nonton ya, sampai bro mungkin semangat di video. Sampai jumpa di next video. Kau menang tapi gak bisa pamer. Gimana ini?